Assalamualaikum. Okay, before anything else, first thing first, filter. Sebab tak kuasa nak make up. Okay. Over ni filter ni, kejap ya. Kita cari yang okay sikit. Okay, malam ni saya akan bersembang santai bersama dengan Ustaz Abid Liu. Sebenarnya ni agak last minute kita orang punya perancangan ni, tapi tak apalah. Mungkin dapat memberi manfaat dan juga inspirasi kepada semua. Kan kita pun tak nak. Kita pun nak cuba sebarkan benda-benda yang positif, kongsi benda-benda yang best. Okay. Off the phone, off the block, silent, okay. Lighting sangat teruk dekat sini. But it's okay. Kita akan cari Ustaz sekejap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Nilofa? Sihat. Filter saya hilang sekejap ya. Okay. Okay. Ustaz ni first time ke Ustaz live? First time. Tak reti live kat Instagram ni. Orang ya kampung. Okay. Oh senang ni eh. Terima kasih sudi live bersama saya buat pertama kalinya. Ya, Alhamdulillah. Okay Ustaz, macam mana puasa so far? Okay. Puasa cukup Alhamdulillah. Hari kelima. Saya tengok Ustaz buka puasa dekat R&R semalam. Bawa lori buka puasa dengan driver-driver lori. Kenapa buka puasa dekat bawah lori? Itu salah pertama. Sebab semalam kan balik daripada Baling, Kedah. Okay. Lepas tu sampai yang ada cuma McDonald's yang buka kan kat R&R. Okay. Lepas tu buka dekat ni lah, buka dekat bawah lori. Sebab driver lori tu tengah masak-masak air, tengah saya join je tu. Oh, dia orang tengah masak. Ustaz datang join. Dia orang masak. Happy lah dia orang semua. Dengan dia orang. Happy lah dia orang semua. Ustaz dah muncul tiba-tiba join dia orang buka puasa, rezeki dia orang. Yalah. Nilofa datang lagi dia orang seronok agaknya. Okay Ustaz. First of all, kita just recap balik our viewers ni. Selepas ada sedikit isu hari tu, Ustaz sekarang kembali membantu seperti biasa, betul tak? Ya, Alhamdulillah. So daripada hari tu adalah sikit-sikit ujian kan, tapi ya. rasa sangat bahagia, seronok sebab akhirnya apa yang kita buat ni kita seronok. Contoh yang bila pergi ada beberapa tempat. Sampai-sampai nak masuk dalam tu tak boleh, kereta saya tak lepas. Naik kereta Hilux kawan. Sampai kat dalam tu tengok ada, tak sangka kan ada orang tinggal dalam kemah kecil. Lepas tu bukan kemah kecil, macam pondok, macam kemah pun ada. Ada anak-anak kecil. Saya terus teringat anak-anak saya kat rumah. Baik-baik anak tu comel-comel, cantik. Bila tengok rasa macam sayu, sedih. Yang ni dekat Baling. Dekat Baling. Diorang pun bila saya tanya adik berapa lama dah duduk sini, diorang dah duduk setahun. Bila dengar setahun, saya kata setahun duduk macam ni. Saya kerja berlawan dengan nyamuk. Nyamuk boleh tahan banyak. Ya ke? Tak Allah nampak dalam tempoh tu. Nyamuk banyak. Diorang kata malam-malam hidupkan obat nyamuk. Lepas tu tengok baju-baju diorang lipat. Tapi lah dalam kemah kan. Diorang buat tandas macam zaman-zaman dulu. Macam kita, saya pernah masuk pedalaman. Diorang cuma gali-gali sikit. Diorang buat air, letak dalam bekas. Diorang angkat sikit ada gali. Bila saya tengok tu, tapi adik-adik tu baik-baik, sabar, rasa macam bila saya kata jom, saya sampai selalu saya tanya, jom pindah, kita cari rumah lain sewa. Biasa semua keluarga kalau kita cakap macam tu, dia macam tak percaya lah. Dia bayangkan kalau sewa nanti kena bayar. So saya kata dia tak apa, saya tolong bayar insyaAllah sampai bila-bila selagi hidup ni saya bayar. Mana-mana rumah ada pun tak apa, berapa pun kita cari je rumah mana adik nak, kita pergi. Tapi dia orang macam, tak payahlah Ustaz, dia orang macam tak percaya sebab yelah kan selalu orang bila datang kan macam nak bawa pindah, nak tolong. Tapi kan macam susah sikit. Berapa besar keluarga dia?
keluarga dia, anak dia, adik-beradik dia, satu, dua, tiga, empat orang kot, empat orang. Jadi macam mana Ustaz boleh jumpa keluarga-keluarga macam ni? Ada orang bagi saya, info lah. Saya memang ada banyak list-list yang saya dapat. Saya ada pernah sekali saya buka dekat Facebook nombor handphone siapa nak perlu pertolongan musim PKP ni kan. Sebab saya tahu dulu kalau saya ingat masa saya anak satu, anak dua, kalau dua hari tak kerja je, saya dah tak ada duit dah. Nak beli susu anak pun tak ada duit dulu-dulu. Jadi bila saya tahu orang dalam keadaan yang panjang ni mesti bukan senang lah. Memang dah sebulan kan, mesti banyak yang putus cari rezeki susu anak-anak. Ustaz, sebelum kita cerita betul-betul, okey. Lepas tu, saya pun cuba ajak dia orang cari rumah. Dia orang pun tak pernah terfikir nak cari rumah. Sekali bila dapat rumah tu rasa, dan dia alhamdulillah dia ketua-ketua masyarakat di sana, YB semua dah banyak bantu mereka nak carikan rumah. Tapi yalah, begitu kan ada proses kan? Betul. Tapi alhamdulillah saya cuba, saya tak apa, saya kata bila-bila dia orang pun dah janji dia nak buatkan rumah, tapi saya kata yalah nak buat rumah musim PKP ni bukan boleh siap sehari rumah kan? Jadi saya pun bawa dia rumah sewa. Dan saya pun carikan katil, tilam, cari barang-barang dapur semua sekali belikan dekat pasar raya, terus letak kat rumah. Dia ni pun ada last tak? Saya... Ada tak video ni dekat Facebook ataupun YouTube Ustaz nanti? Ada, saya letak kat Facebook. Sudah ada? Abid Liu je. Ada. Baru, yang dah. Tu dah masuk. Ada, ada. Okay, nanti kita tengok. Last kali apa jadi dekat family tu? Lepas tu, biasanya dia orang macam terkejut. Bila cakap tu macam terkejut. Tapi saya suka bila last kali. Walau dia keras, bukan keras, macam dia macam faham tak faham apa terjadi, last game mesti dia nangis. Bila dia nangis tu lah ubat hati kita. Anak-anak tu senyum, tengok dia orang senyum tu jadi, tadi kita menangis tengok rumah dia. Saya dah tahu keadaan keluarga ni dah 2 hari. Bila terstop sekejap tu saya macam macam mana nak pergi juga. Saya ini pergi yang juga ada orang. Ustaz kongsi dengan saya tu ke? Ada, ada kita WhatsApp tu kan? Ya. Ada yang satu keluarga yang baru tu. Yang tu lah gambar. Ini tandas dia. Ini ke? Tu tandas itu betul ke rumah keluarga yang tandas. Ni? Betul betul. Yang kita yang share tu. Ini rumah kita, dia. Yang WhatsApp. Nah, tu rumah dia. Dan macam pondok dia jauh. Sebenarnya kalau tarik canvas tu memang macam pondok terbuka, empat kayu je, empat enam kayu. Ini enam. Kebun apa ni? Kau dia dalam apa? Kebun getah. Dalam sangat kebun getah. Kebun getah. Dalam kebun getah. Lepas tu saya cepat, saya pun balik sebab bila dah pergi satu tempat tu orang makin ramai datang kan. Macam yalah dia orang dengar Ustaz Abiliu datang, dia orang pun sampai ramai-ramai gitu. Tengoklah tandas dia ni. Itulah tandas dia kan. Tengok kalau memang satu malam tak boleh tidur, menangis tengok tandas tu. Ya Allah Tuhanku. Ustaz, tapi saya happy semalam Nova, bila semalam keluarga dia hantar gambar, keluarga dia baca Yasin, dia sekeluarga dah duduk rumah baru dan dia orang pun doakan saya. Bila saya tengok tu saya kata inilah hadiah yang sangat bermakna dalam hidup saya. Saya selalu takut. Takut yalah, takut Allah marah, takut. Yalah kita bukan, kita kenapa, bukan kenapa sempurna. Kenapa Ustaz takut Allah marah kalau bila Ustaz dah buat satu benda yang sangat besar untuk, lagi-lagi untuk mereka tu yang dah lama setahun duduk dalam keadaan macam tu. Kenapa Ustaz? Saya rasa macam kenapa dah setahun, bawah ini saya tahu keadaan mereka dah setahun. Oh tak, okay. Bawah ini saya tahu. Jadi rasa bersalah. Jadi bila dia hantar baca Yasin semua sekali, saya rasa doa mereka tu buat saya rasa happy, gembira, dia kepuasan kan macam. Puas. Orang dia yang perasaan tu sampai jadi macam ketagih tau. Bila kena stop betul. Tu rasa macam, kalau kata macam rasa macam teronok tengok buat kerja tu macam satu hari. Saya pergi mana, saya niat dalam masa 6 jam tu saya nak selesaikan mana-mana tak ada rumah, terus carikan rumah macam tu. Okay Ustaz. So saya niat teruskanlah sampai ujung tahun ni. So niat saya macam tu lah, tahun ni punya niat yang baru begitu. Bila hari tu saya ada luahan, saya ada buat luahan lah. Saya cakap macam, kenapa kita perlu hentikan orang yang sanggup beri bantuan dalam semua bentuk, dari segi wang, tenaga, waktu dan semuanya. Macam saya cakap ke Ustaz, saya sendiri kalau saya nak bantu, mungkin most of the time saya boleh bantu hanya sekadar menghulurkan wang ringgit, tapi saya mungkin tak ada time, saya mungkin tak ada tenaga nak turun padang, nak pergi ke Baling Kedah, nak pergi ke mana-mana tu, nak cari rumah dalam kebun getah. Saya tak ada, mungkin saya tak ada tenaga kudrat tu ataupun saya tak ada masa. That's why saya cakap macam insan seperti Ustaz ni mungkin satu dalam sejuta, walau sekaya mana pun orang tersebut. Jadi that's why saya cakap, kalau one day saya minta Ustaz doakan saya supaya saya juga ada boleh mampu buat seperti mana Ustaz buat. Maksudnya dan Ustaz dah buat benda ni daripada dah lama dah. Kalau mereka tu yang dapat rumah semalam tu hanya
di dunia ni bacakan Yasin dan juga berdoa, dekat akhirat tu tak tahu dah apa istana yang ustaz yang Allah dah binakan untuk ustaz. Jadi saya Amin. cemburu sebab apa tahu? Saya cemburu ibarat bila saya tengok ustaz bungkah barang-barang dari lori masa the first week of PKP, masa nak bantu frontliner semua kan. Saya cakap apa tahu? Ustaz sekarang tengah berebut benda yang orang lama tak berebut. Ibarat macam kalau ada kontes nak menang kereta Ferrari, ustaz seorang je tengah beria-ria nak menang kereta Ferrari tu dekat dunia lah. Tapi kita bagi gambaran untuk akhirat tu. Faham tak? Maksudnya kalau ada kontes untuk menang istana dekat syurga, ustaz seorang je yang kita nampak lah. Ni apa yang saya nampak. Tapi ustaz, ramai sangat rakyat Malaysia lain yang membantu secara diam-diam, yang buat banyak sangat, yang beri sangat banyak bantuan. Tapi mungkin dari segala segi, maksudnya turun padang, wang ringgit, sendiri dan juga masa tu mungkin tak ramai. Jadi ustaz dan antara mereka, apa ni, maksudnya ustaz dan juga mereka-mereka ini sebenarnya berebut benda yang ramai tak berebut lah. Jadi saya macam buru. Masya-Allah. Dan Nilofa pun dah banyak memberi semua sekali kan. Allah, yalah saya tahu Nilofa punya apa dipanggil? Banyak telah memberi berkorban bantu ramai kat luar sana. Kita sama-sama sebenarnya ramai yang buat, saya tumpang-tumpang je. Ustaz, Tapi saya dengar rasa macam ramai ramai tak yang menghulurkan bantuan melalui saluran ustaz ni? Ya, alhamdulillah. Mula-mula saya memang infak. Niat asalnya saya niat, saya sebenarnya pada dulu buat kerja macam ni lah. Memang daripada saya kecil, memang inilah minat saya. Pada 12 tahun. Tapi dulu tumpang orang lain, duit orang lain. Masa tu Sekarang? orang-orang kaya pergi mana-mana, saya beri tenaga saya lah. Saya memang pada 12 tahun, Sabtu Ahad je saya masuk kampung asli ke pedalaman-pedalaman. Memang kerja macam membantu, berkhidmat, berkasih sayang sampai berdakwah sikit-sikit. Saya selalu bahagian tukang buat tandas masuk pedalaman. Saya Alamak. tukang bahagian masak-masak, angkat-angkat barang, beg-beg pakcik-pakcik, ustaz-ustaz tu daripada 12 tahun. Sabtu Ahad je atau cuti sekolah November, Disember je saya pergi khidmat macam NGO ke masyarakat tu lah. Tak pernah ada kat rumah. Sampai kadang mak saya pun macam sedih lah, jarang ada kat rumah. Sampai saya kat universiti macam tu juga. Setiap kali cuti SEM je saya akan pergi pedalaman-pedalaman. Tapi bila saat Allah beri rezeki saya lebih sikit, saya rasa macam happy sebab saya dapat guna duit saya sendiri. Macam happy tau. Setiap kali keluar tu memang macam keluar kali ni, dalam poket tu dah keluarkan duit cash banyak-banyak kan. Nak seronok macam ulu pakcik-pakcik makcik. Dulu duit RM1, RM2 kan. Sekarang mungkin duit RM50, RM100. Dapat ulu tu macam rasa sekarang giliran kita I'm back ada. guys. Okey. Ustaz, okay. Ada tak? saya nak pilih balik filter saya. Mak saya kata dulu kita susah, ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Lu nak beli spek mata mak, tak ada duit. Lama tunggu nak ada duit. Sampai besar jugalah nak spek mata mak pecah. Mak tak pernah pakai mask, teringin nak pakaikan, nak belikan mak mask. Tapi tak ada duit. Pergi kedai makan, keluar balik. Saya ingat sampai sekarang, saya ingat satu hari nak tolong mak saya. Tapi hari rezeki saya lebih, hari tu mak saya dah terbaring kat katil hospital. Dah tak sedar. Saya pun rasa sedih, rasa macam terjatuh kat bawah bila mak meninggal tepi katil ICU. Rasa macam tak boleh nak bangun. Sebab saya kerja kuat-kuat untuk mak saya. Saya cari rezeki nak tolong mak, tapi hari ada duit, mak saya dah tak ada. Sebab tu sampai sekarang bila saya buat tolong-tolong sampai-sampai. Apa perasaan tu sampai Ustaz? Sebab saya sekarang kan, macam alhamdulillah saya masih lagi ada mak kan. Tapi of course, cita-cita saya tu nak bagi banyak kepada mak saya, kepada ayah saya, kepada nenek saya kan. Banyak benda saya nak bagi. Tapi mungkin dengan keadaan saya sekarang, saya masih bekerja semua, saya tak boleh bagi lagi dengan apa yang saya nak bagi sebenarnya. Tapi kalau satu hari saya tak ada peluang tak nak kasih apa yang saya nak kasih sebenarnya kepada mak ayah saya tak tahu apa rasa tu. Jadi apa rasa tu sebenarnya? Saya rasa masa tu memang macam tak nak bangun. Tapi sampai sekarang kalau saya dapat macam hadiah ke, rezeki saya tiba-tiba dapat ke, dapat apa-apa anugerah ke daripada dulu, dapat apa-apa macam rezeki lah, apa-apa yang mengejutkan, saya selalu rasa, oh ni mesti doa mak saya. Saya pun nangis. Family saya ada group family. Bila macam tiba-tiba macam ada apa-apa lah yang meletup sikit rezeki, bukan rancangan meletup kan, dapat apa-apa rezeki je,
Tiba-tiba mesti adik-adik kata ini kalau mak nampak mesti mak happy. Oh. Kerana abang saya letak gambar spek mata saya belikan tu mak tapi tak sempat pakai. Dia letak gambar spek tu. Saya rasa macam mak saya tengah tengok saya. Saya niat Allah beri pahala buat mak saya. Macam itulah selalu saya niat. Ustaz, betul. Macam kalau saya berdoa kan, saya selalu doa, saya, ya Allah Tengku, jadikanlah aku seorang yang hartawan dan dermawan. Bukan hartawan sahaja, hartawan dan dermawan. Supaya aku boleh menginfakkan harta-harta aku ke jalan yang yang engkau redai, yang engkau suka. Dan apa ni, harta-harta yang rezeki yang diberkati, supaya rezeki itu kita boleh buat ke jalan Allah dan boleh, maksudnya untuk akhirat kita nanti. Tapi macam mana pula untuk kita berdoa supaya kita ni jadi seorang yang, saya pernah tanya soalan ni kepada Ustaz Dusuki. Macam mana, apa amalan Ustaz ataupun doa-doa secret Ustaz untuk Ustaz sentiasa konsisten menjadi seorang yang dermawan, yang seronok berderma, membantu dan menggunakan rezeki-rezeki yang Allah kasih ni kebanyakannya ke jalan-jalan Allah ni. Sebab susah kita nak bentuk hati kita ni untuk kita gunakan rezeki kita ni. Boleh kata kalau suku pun mungkin susah untuk gunakan hati kita ni kepada orang lain dan juga ke jalan Allah tu. Macam apa doa Ustaz? Saya daripada 12 tahun, cita-cita saya doa, ya Allah, jadikan saya ni matahari kebaikan buat manusia. Orang melihat saya, beri dia kebaikan, bahagia. Orang mendengar percakapan saya doa pada kecil, beri dia bahagia, gembira. Dulu saya sesat, sedih, susah, lapar, ada orang sayang saya. Tolonglah temu saya dengan orang lapar, orang sakit, orang susah. Orang-orang yang baik yang mereka tak minta-minta, temukan saya dengan mereka supaya saya dapat bantu mereka. Sebab tu kalau saya tengok orang, kadang-kadang orang cakap dia jahat ke, maaf, kadang orang kata, Ustaz kenapa tolong dia? Dia jahat, dia tak guna, maaf, dia ni keluarga dia begini. Kadang-kadang dia kata dia ni degil, kerja tak senonoh, hisap dadah, macam-macam. Saya selalu cakap, kalau betul dia hisap dadah, kalau betul dia tak guna, kalau betul dia ni jahat, kalau betul dia begitu-begini. Kalau betul lah. Tapi saya yang konon-kononnya ustaz, berceramah, berjanggut, hari-hari cakap agama, kebaikan. Kalau saya tak tolong dia, apa saya nak jawab depan Allah nanti? Saya selalu fikir, bukan soal dia hidup ni. Hidup ni sebenarnya soal kita. Apa yang kita beri dalam hidup. Kita, tugas kita bukan nak nilai orang baik atau jahat. Tugas Nabi Muhammad bukan kata haram halal sahaja. Tapi tugas Nabi bawa manusia tu daripada kesesatan kepada jalan petunjuk. Daripada lalai kepada bahagia. Sebab tu dalam hadis kata satu orang tidur kenyang, jiran dia lapar. Nanti Allah tanya dia di akhirat. Kita kenyang, jiran lapar. Kita tidur kenyang, ada jiran kita lapar. Maksudnya kita kena ambil tahu keadaan sekeliling ke macam mana? Allah tanya kita di akhirat. Kita kena ambil tahu semua hal orang lain. Untuk dari segi lapar, dari segi macam mana susah kalau kita, dia. Macam mana kita nak ambil tahu? Kalau kita contoh pun, kalau ada orang lapar, dia kata dengan kita, dia lalu kat kita, Nilofa saya lapar, contoh adik-adik tu. Nilofa pun ulu duit kat dia. Tapi dia orang kata, jangan bagi duit kat dia sebab dia mungkin tipu. Kalau dia minta duit untuk benda-benda yang tak apa-apa, kita tak tahu, bayar hutang ke apa, kita tak bagi, boleh. Tapi kalau dia kata dia lapar, kita tak bagi, kita berdosa. Bab-bab lain mungkin tak semua benda kita boleh tolong semua orang kan. Kita pun tak macam-macam orang hari ni. Tapi kalau dia kata lapar, kita paling kurang kalau tak percaya dia, kita panggil. Mari sini adik, mari kakak belanja, makan. Adik makan je apa adik nak makan, kakak bayarkan. So, kita jangan biar satu orang pun dalam dunia ni lapar. Sebab tu Sayyidina Umar pernah menangis walaupun satu ekor, walaupun kucing anjing yang lapar, itu pun kita ditanya nanti. Walaupun kucing anjing, ini kan pula manusia. Ini kan pula manusia, nampak dia kita nampak. Walaupun maaf kucing kurap lah, kucing badan dah terbakar, buruk, kita tengok pembeli. Ha? Tapi saya takut kucing. Apa lagi kalau anjing? Takut juga. Saya seram-seram juga tengok kucing. Tapi bagi-bagi larilah kan. Okay. Bagi. Tapi, suruh membantu bagi. Nampak je kucing datang dekat, langsung membantu bawa lari kucing tu bagi makan. Tapi maksudnya tak kisah kalau binatang, jiran, tepuk. Maksudnya kalau kita tahu dia dalam keadaan lapar, kita harus membantu. Seboleh-bolehnya. Kalau kita ada kemampuan, kita mesti bagi. Terutama makan, minum, tempat tidur, benda asas, benda basic dalam hidup ni. Sampai ada orang tak ada tempat tidur. Macam ni, tidur dalam hutan, jauh pada sumber air, jauh pada elektrik. Tinggal macam kita tengok, ya Allah, ada orang tinggal macam ni lagi. Kita kena tanya. Setahun adik tu duduk dalam kemah tu, setiap orang yang tahu keadaan dia semua ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Jadi kita kena tanya Allah. Walaupun dia susah, dia lapar, kita kena tanya. Sebab tu kena kesian dia. Macam sebelum tu kan ada kan orang dalam tempat macam sampah, kalau Nilofa dia tengok sebelum tu. Saya tengok. Dia tinggal.
Yang ada Jadi ada pakcik terbaring tu ke? ah pakcik terbaring kan? Ya. Walaupun tempat tu Ada kotor, ada ular orang cakap semua. begitu begini begitu begini kan, tapi soalnya bukan dia, soal dia dia dengan Allah, tapi soal kita yang melihat. Jangan salahkan orang lain, ada orang pula salahkan orang, salahkan kerajaan, salahkan ni. Kita jangan salahkan kerajaan ke, dia orang dah berusaha, dia dah beri yang terbaik, dia dah cuba. Hidup ni kalau kita menyalahkan orang, hidup ni masalah tak selesai. Jangan pernah dalam hati berniat nak salahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita. Dunia ni tak boleh berubah kalau kita menyalahkan orang lain. Untuk jadi bantu orang bukan mesti kena jadi orang besar, bukan kena jadi orang kaya. Walau kita ada, orang kaya ni apa sebenarnya? Dia ada satu roti, dia dua beradik daripada kecil, adik dia lapar, dikerat separuh bagi ke adik dia. Dia ada hati yang kaya. Orang ni satu hari Allah beri dia kaya lagi banyak, dia lagi nak share dengan orang lain. Kaya tu dekat hati. Kaya tu dekat hati. Walau kita ada semua kan, macam saya masa hari tu duit banyak, tapi hari tu mak dah tak ada. Rasa macam duit banyak ni pun dah tak ada harga sangat. Jadi apa yang buat duit, duit tu ada harga? Jadi kita boleh bantu mak kita, kita bantu ayah kita, kita bantu adik kita, kita boleh bantu jiran, boleh bagi budak-budak tepi jalan makan miskin. Bila kita menangis tengok orang susah, tu orang yang ada hati perasaan. Tapi Allah beritahu apa? Ada orang penipu dalam agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa penipu dalam agama? Dia tak suka tengok orang miskin anak yatim. Bahkan dia tak suka nak tolong orang miskin anak yatim, bahkan dia tak suka tengok orang tolong orang miskin anak yatim. Dia geli tengok orang miskin anak yatim. I wonder who is that? Nabi, Nabi nak kita bersih. Nabi bersih, wangi, sempurna. Nabi ni semua sempurna. Tapi Nabi tak geli orang yang kotor, orang yang, Nabi tak geli orang jahat, Nabi tak geli orang orang miskin. Nabi sempurna. Nabi orang rajin, berusaha, wangi. Dekat dengan Nabi, pegang sentuh Nabi je dapat wangi macam Nabi. Tapi Nabi tak pernah geli pada orang miskin. Pernah Nabi pergi pasar, Nabi peluk seorang sahabat. Dia peluk pada belakang, ada kata tutup mata. Dia, dia orang kampung, lepas tu dia macam OKU. Sahabat tu terkejut. Nabi kata, Nabi bergurau dengan dia. Siapa nak beli budak ni? Dia kata, dia gembira Nabi pegang ni. Punya ramai orang kat pasar, Nabi peluk dia. Nabi sayang kat dia. Nabi kata, kamu tak terkenal di dunia, tapi kamu sangat disayangi oleh Allah. Jadi melihat manusia ni dengan rasa sayang, melihat manusia dengan rasa cinta, rasa sayang. Dan bila kita melalui hidup dengan rasa sayang, cinta, Allah sayang kita. Barang siapa tak mengasihi, dia tak dikasihi. Tengok orang miskin rasa sayang, tu tanda Allah letakkan rasa sayang tu dalam hati kita. Tu tanda sedang disayangi oleh Allah. Tengok mak tiba-tiba rasa sayang, tu tanda Allah sayang kita. Tengok adik-beradik kita rasa sayang sangat, tu tanda Allah sayang kita. Tengok orang miskin dan yatim rasa sayang, tu tanda Allah sayang kita. Macam mana kita nak, macam mana kita nak bagi ada perasaan tu? Ustaz minta doa pun pula. Banyak minta doa, banyak minta tips doa ni. Jadi malam-malam kita kita sebut nama-nama mereka. Doa ni mendekatkan hati. Mendekatkan hati. Sebut Nabi, nama? Nabi pesan orang muhajirin ada dua perkara. Ringkas hadis dia. Pertama, Nabi sebut hargai kebaikan orang walaupun kecil. Walaupun dia buat tu kecil, ingat baik dia. Macam mana? Contoh Ustaz? Ingat baik. Contoh mak tengah marah. Mak kita tengah marah, kita jangan dengar marahnya dia. Mana ada anak suka dengan mak dia bebel-bebel. Tapi kita ingat, oh dia lahirkan saya, dia dulu susah payah untuk saya. Apa yang dia cakap yang lain tu, kita buka, kita rasa tak nak dengar sangat, kita abang ingat dia lahirkan kita. So pertama, ingat kebaikan dia walaupun kecil. Hargai orang. Ada orang mungkin musim macam ni, dia duduk rumah kan. Macam Nilofa, artis-artis, ustaz-ustaz banyak buat live. Hargai mereka sekarang berkongsi ilmu, hargai baik dia. Dan jangan banding-bandingkan dengan siapa-siapa. Ada orang sekarang mungkin keluarkan duit belanja untuk bantu orang lain. Dia pun sangat mulia. Ada orang macam doktor apa Noh Hisham ke, dia hari-hari kena buat pagi petang malam sidang media hari-hari kan. Bukan dapat duit pun hari-hari kena buat sidang media, kena tanya macam-macam soalan, salah jawab ke, boleh jadi macam-macam. Jadi kita hargai orang berkorban dia, hargai nurse. Bagus musim PKP ni, orang duduk rumah, orang jadi hargai semua orang. Orang kesian kat doktor, nurse, MA, orang kesian kat polis, orang kesian kat tentera. Ustaz, tapi balik kepada malam tadi. Maksudnya malam-malam kita sebut nama mereka ni semua. Kedua, satu terima kasih. Kedua, sebut nama dia dalam doa. Contoh, sebut nama dalam doa. Contoh ada sahabat Nabi, dia tulis kat, dia tampal kat dinding nama-nama orang yang dia nak doakan. Contoh malam-malam kita doa, ya Allah, saya sayang isteri saya, saya sayang anak-anak, saya sebut nama mak kita siapa, ayah kita, ya Allah, saya sayang dia, saya sayangi dia. Ya Allah, tadi saya jumpa satu keluarga miskin, kesian, ya Allah, saya sayang kat dia. Anak dia kecil-kecil, ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, adik saya, dia ada anak. Sebut nama satu-satu. Aiman, Umairah, Afiqah. Sebut nama satu. Boleh ingat muka dia. Sebut doakan orang lain. Bila kita doakan orang, hati kita jadi dekat. Rasa sayang. Jadi bila kita doakan mereka, sebut nama, hargai, dan Allah akan campakkan rasa sayang dalam hati.
rasa sayang dia kepada kita dan kita kepada dia, rasa sayang ikhlas. Contoh daripada kecil kan, daripada kecil contoh, saya kalau tengok TV ustaz saya ajar, tengok pemain bola walaupun luar negara, doa ya Allah dia baik, dia main bola, kita kita terhibur tengok dia main bola. Ya Allah mudahkan hidup dia, beri dia kebaikan, beri dia hidayah. Saya pada kecil contoh, tak kecil jugalah, tengok Siti Nurhaliza contoh dulu kan, dia tengok kat TV, doa ya Allah dia baik, mudahkan hidup dia, beri dia hidayah. Setiap kali tengok orang, doakan kebaikan. Tengok Nilofa ke kan, dekat meletup, ya Allah sayangi dia, kasih dia, mudahkan hidup dia, berkati hidup tak dia. Dia dah agak meletup dia, ustaz. Tak meletup dah. Dan banyak program lain mencurah-curah rezeki. Jadi kita doakan orang, hati kita jadi dekat. Walau apa bangsa, Melayu ke, Cina ke, India ke, kita patut rasa sayang. Kalau kita tengok orang mula rasa benci, sebenarnya hati kita ni ada sakit. Jadi hati ni kena diubati. Tengok orang rasa sayang. Hati tengok kena, orang hati Cina kena sayang, ubat. India. Hati kena ubati. Maksudnya salah satu cara untuk ubati hati adalah dengan mendoakan mereka-mereka, orang terdekat, orang yang kita kenal, orang yang kita jumpa malam-malam sebelum tidur. Dan apa lagi cara kita mengubati hati kita ni, ustaz? Kita kena banyak khidmat, buat kerja-kerja yang Bagi macam dekat orang, tolong orang. Yang khidmat. Dulu ada Imam Ghazali, dia khidmat dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dia basuh tandas senyap-senyap je, tak ada orang pun kenal dia. Malam-malam basuh tandas, cuci hati kan. Walaupun cuci tandas, sebenarnya cuci hati. Kerja-kerja yang kecil-kecil ni boleh cuci hati. Cuci pinggan, kena rajin bulan Ramadan ni. Kena, walaupun benda kecil-kecil, dia buat buang ego kita, selipar kita, kita angkat sendiri. Kan bila kita dah, bukan kadang rezeki dah mencurah-curah ni, kadang kita kerja yang kecil-kecil ni kita tak nak buat. Tapi kerja kecil-kecil ni dia buat kita bersih hati. Pinggan basuh sendiri, baju kadang-kadang Bagus, basuh Ustaz. sendiri. Dia buat cuci hati kita sendiri. Kalau tak, kita jadi macam kadang Swiss kat sebelah je, panggil anak dekat jauh-jauh, nak hidupkan Swiss, Swiss kat sebelah je. Contohnya, dia selalu memberi, so akan datang rahmat yang mencurah-curah. Zaman Nabi, pernah sekali berlaku apa? Berlaku, dia dapat hadiah kepala apa, macam kepala kambing, tak tahu makan macam mana kepala kambing, sedaplah agaknya. Letak Lepas tengah tu dia nasi dapat, tu. Mungkinlah dia dapat hadiah tu, dia bagi jiran sebelah. Lepas tu jiran tu kata jiran sebelah lagi perlu, dia bagi jiran sebelah. Sampai 7 kali pusing, last kali dapat kat rumah yang mula-mula tadi, Abdullah ibn Umar, sampai kat rumah dia. Jadi semua orang rasa orang lain lagi perlu, orang lain lagi perlu. Mereka sibuk menunaikan hak orang lain. Ada seorang sahabat tengah perang, dia dah nak syahid dah. Orang bawa air, sepupu dia bawa air. Dia bawa nak minum, orang sebelah menjerit. Dia kata bawa air tu bagi kat dia. Sampai orang kedua, dia baru nak minum, ada seorang lagi menjerit. Sampai ke orang ketiga meninggal. Orang kedua meninggal, akhirnya orang pertama meninggal. Sahabat ni dia ada rasa sayang dengan orang lain tu begitu apa? Begitu dekat. Dia betul-betul sayang. Dia tak nak mana-mana orang susah, sakit, sedih. Dia ada perasaan kekeluargaan. Perasaan ni yang sekarang mulai hilang. Dan semenjak COVID-19 ni, perasaan ni mula datang. Saya sendiri pun makin kuat perasaan tu. Sebab mula-mula terjadi kan, banyak menimpa orang yang saya kenal juga yang kena COVID-19 ni. Banyak ustaz-ustaz saya dulu-dulu kecil-kecil, ada yang terkena, ada yang kat luar negara. Kawan-kawan saya, walaupun dia, macam-macam, ada yang kat ICU. Lepas tu saya dengar ada doktor-doktor jurawat yang kawan-kawan saya juga yang saya kenal, mereka ditimpa COVID-19 ni, positif COVID-19. Ramai lepas seorang-seorang. Saya jadi semenjak malam pertama kedua tu, saya rasa sedih sangat. Saya selalu cakap kat orang, di sebalik ujian ni ada rahmat. Di sebalik ujian ada rahmat. Saya selalu beritahu kat orang, saudaraku dekat kertas saya bagi hadiah, oh saudaraku bersabarlah, di sebalik ujian ada rahmat. Tapi sampai waktu tu saya tak terfikir apa rahmat sebalik yang terjadi. Semua tengah macam, kita rasa dunia ni berubah. Tak boleh nak keluar, ada duit pun tak boleh buat apa. Duit tengah banyak juga. Jadi saya rahmatnya sekarang, adalah peluang untuk membantu orang. Sekarang buat cerita, saya nampak rahmatnya rupanya waktu ni dapat tolong banyak cari, dapat cari orang susah, makin orang duduk rumah kan. Betul, jadi Ustaz. Rasa, oh ini rahmat ni. Jadi saya rasa seronok lah buat kerja-kerja saya, tu. Saya ada share dekat dalam grup Telegram saya. Saya kata, ini mungkin cara saya lah, Ustaz. Cara saya memberi balik lah. Cara saya, cari saham akhirat. Saya akan favoritkan akaun-akaun charity ni. Contohnya macam MAPIM ke ataupun Ustaz Rusuki punya Matan Center ke, atau saluran-saluran lain yang infak Ramadan itu dan ini. Saya akan favoritkan banyak-banyak. Yang mana saya suka, yang mana saya selalu check, yang mana saya percaya. Dan hari-hari saya akan buat, masa subuh ke, sebelum tidur, ataupun bila saya teringat, saya akan bank in. Kenapa saya tak buat satu lamsam yang besar sedekah tu? Sebab saya nak jadikan sebagai habit. Hari-hari saya ada bagi ke orang ni. Hari-hari saya ada bagi ke orang tu. Dan macam mana, Ustaz?
Ah, betul. Bagus tu. Ah. Dan dan untuk masa sekarang itu itu mungkin setakat tu saya saya boleh buat, tapi tapi saya tapi satu perasaan yang Allah bagi, bila kita bagi, bila kita memberi, bila kita keluarkan harta kita kan, satu benda yang saya tak boleh describe dengan dengan perkataan. Maksudnya rasa rasa seronok tu, rasa lapang dekat sini. Apatah lagi kalau saya boleh turun padang seperti Ustaz, sebab saya pernah buat tahun lepas, macam saya pergi ke satu kawasan kat Kuala Selangor ni, di kawasan-kawasan orang susah. Dan memang macam mana tersentak dengan dengan pengalaman tu, because kita dapat tengok saya dengan saya punya peminat-peminat, grup peminat pergi ke rumah-rumah 30 bar rumah dalam satu hari, 30 ke 10, I can't remember. I think kita pecah-pecahkan ya. Tapi tapi saya rasa untuk saya buat balik seperti itu mungkin agak sukar dengan jadual yang saya ada hari-hari kan. Tapi saya nak, sebab saya rasa selepas balik tu benda tu macam bagi saya satu nafas baru for for quite a long time. Satu masa, untuk satu ketika tu saya rasa macam macam saling kulit tau. Macam tu lah. Kan? Happy kan buat kerja tu, rasa macam beza dengan hidup kita yang lain kan. Betul. Yalah, kita kerja ceramah, sini pun ceramah hari-hari, training, motivasi, pagi sampai petang ceramah. Macam tu hari-hari, tapi bila buat kerja ni saya rasa macam kepuasan yang saya sangat rindu untuk buat semua ni, rindu. Saya rasa rindu sangat nak buat semua. Macam best sangat lah, walaupun jadi macam ni. Saya rasa macam saya niat, saya punya niat, saya niat tak ada satu orang pun kat Malaysia ni yang lapar. Dan saya niat, saya nak bantu kurang-kurang tak ada satu orang pun yang tinggal keadaan yang macam rumah macam tu lagi. Saya niat nak tolong mereka yeah. semua, dan saya tolong bayar sewa-sewa orang susah tu sampai selagi saya hidup. So saya niat macam tu sebab saya tahu Ustaz, tak pernah berkurang rezeki dengan kita membantu orang lain. So saya niat tahun ni kan, dan mudah-mudahan Ilofa kita semua, kita buat sama-sama, mudah-mudahan kita bantu semua sekali. Jangan satu orang pun yang tak ada rumah, sekurang-kurangnya yang satu orang pun yang tinggal tepi jalan, tinggal dalam khemah. Cari semua, termasuklah Sabah, Sarawak, semua sekali. Terutamanya kat Malaysia ni lah keutamaannya. Jangan satu orang pun anak-anak kecil yang hidup dalam keadaan macam tu. Yalah, kadang-kadang ada mak ayah mereka yang sempurna. Ada yang kadang mak ayah sibuk kerja. Ada kadang-kadang mak ayah mereka, maaf, yang orang yang tidak bertanggungjawab lah, orang yang tak susni. Tapi itu salah mak ayah dia. Anak-anak dia tak patut dihukum atas kesalahan mak ayah. Jadi kita yang lain-lain ni, apa patut kita buat? Kita tolong mereka. Sebab tu daripada itu pun saya jumpa kan, saya pernah cerita, jumpa budak perempuan bawah jambatan. 2 tahun ni 4 orang budak perempuan bawah jambatan saya jumpa pegang baby. Umur 14-15 tahun, dia pegang baby. Saya jumpa dia, saya kata, adik, Allah sayang awak. Yang saya pernah cerita kat meletup dulu kan. Ya, ya, betul. Saya Allah, Allah sayang awak. Dia kata, taklah ustaz, saya jahat. Saya ni tak guna ustaz, saya buat dosa. Tuhan benci saya. Taklah adik, awak baik. Allah sayang awak. Dia tengah tengok awak sekarang. Betul ke ustaz dia sayang saya? Ha, dia sayang ke adik? Kalau dia sayang saya, kenapa dia biar? Kenapa saya jahat macam ni? Tak, tak, dia sayang ke awak, adik? Kalau tak, dia tak jumpakan kita 2 pagi bawah jambatan. Saya pun ajak dia makan, sewa ke hotel, saya ajak kawan-kawan dia. Lepas tu bila dia kata, ustaz ajar saya semayang, saya pun semayang dengan dia orang. Baru semayang, saya kata, baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Bila Arrahmanirrahim. Budak-budak tu semua dah nangis-nangis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, esok jadi imam subuh lagi, boleh jadi imam kita orang lagi. Alhamdulillah budak-budak tu kan ada tempat tinggal, rumah. Baik-baik semua sekali. Sebab ustaz masih kontak dengan dia orang? Mana tu dia cuma anak yang baik. Cuma masih. Anak yang sangat rindukan nasihat yang baik. Dia cuma rindu kasih sayang. Bukan anak-anak jahat, tak pernah jumpa orang jahat. Dia macam sedih. Dia setakat berdakwah ni, saya tak jumpa orang jahat. Walau betapa jahat orang cakap dia, tapi dia cuma rindukan kebaikan. Cuma nasib dia dengan kita tak sama. Kita mungkin daripada kecil ada suasana sikit orang didik agama, baik-baik, doa-doa. Diorang tak sama macam kita. Diorang tak ada siapa peduli. Tersedar bangun-bangun dekat tepi lorong. Tempat-tempat yang tak patut mereka membesar. Jadi, kalau dia dah macam tu, dia memang salah. Dia salah. Apa yang dia buat tu salah. Tapi kita yang betul, yang ada ilmu, yang Allah beri sikit pengetahuan, apa kita buat untuk tolong mereka. Kalau kita fikir macam ni, banyak orang dalam dunia ni dapat dibantu. Ustaz, dekat video meletup yang Ustaz pergi tu, dekat video YouTube dekat meletup tu kan, jauh sikit suara ni, lo faham. Macam mana? Jauh sikit suara eh. Dengar oh, suara itulah. Suara Ustaz pun perlahan-perlahan. Sekarang dengar tak? Oh, jadi perlahan tiba-tiba. Saya rasa Ustaz punya something. Saya punya handphone ke? Sekarang dah okay. Okay dah. Okay, sekarang dah okay. Dengar-dengar.
dekat YouTube yang meletup tu kan, saya baca komen, saya baca komen, saya tengok banyak sangat komen, bukan satu, bukan dua, more than that, yang mereka cakap-cakap, Ustaz, saya bukan Islam, tapi saya suka tengok Ustaz. Ustaz, saya sebenarnya beragama sekian-sekian, tapi saya, apa tu, sejuk hati saya bila saya dengar Ustaz, Ustaz bercakap ataupun bercerita. Jadi kan, macam kita tengok kat sini, bukan senang kita kita yang beragama Islam ni untuk menarik perhatian ataupun untuk melembutkan hati mereka yang bukan Islam untuk menyukai kita ataupun mendengar apa yang kita cakap. Ha, macam tu. Jadi, jadi apa, macam mana Ustaz buat sebenarnya? Adakah because Ustaz sendiri mungkin ada keluarga dan juga mereka yang Ustaz sayang yang bukan beragama Islam, jadi Ustaz dah biasa berdepan ataupun approach Ustaz tu dengan mereka ni dengan cara yang Ustaz buat, that's why Ustaz boleh tarik mereka ni semua ke, macam mana, apa yang Ustaz, rahsia Ustaz sebenarnya? Saya memang daripada dulu, tak kira dia Melayu ke, Cina ke, India ke, siapa saja, saya memang betul-betul sayang kat dia. Saya sampai kalau pergi gereja ke, saya pergi kuil ke, jauh suara, boleh dengar? Jauh sikit. Jauh sikit kan? Saya jauh sikit. Tak tahu macam mana. Ustaz, suara saya pun belahan ke? Pergi kuil ke, pergi mana-mana tempat, saya rasa sayang pada mereka. Rasa sayang. Dan saya pun doa, ya Allah, saya sayang dia, berilah dia hidayah, kebaikan. Saya doa begitu. Dalam keadaan sama, saya hormat apa mereka percaya, tapi saya percaya apa yang saya percaya. Dan kalau mereka tanya, saya kongsikan. Sebab tu sebelum daripada PKP itu, biasa memang ramai masuk Islam. Dua minggu ada 10 orang masuk Islam. Dua minggu ada orang 10 orang masuk Islam. Dan tak berhenti orang masuk Islam, tanya pasal Islam begitu. Macam mana ramai. Sebab nak nak menukar agama seseorang tu bukan senang. Tapi Ustaz buat dengan mudah and for dah lama. Mungkin juga Ustaz, mungkin dia orang rindu kasih sayang. Manusia ni kan cuma rindu kasih sayang, dia tengok perkara yang baik-baik. Kadang hati rasa tak tenang, bahagia ni, tak tahu apa tenang, apa bahagia. Sebab tu dakwah, dia dua dakwah ni dua, satu bil lisan, satu bil hal, keadaan. Dakwah bil hal. Jadi Facebook, Instagram macam kita buat sekarang ni, ni dakwah bil hal. Supaya manusia tengok, dia rasa macam sayu, sedih, dia rasa ingin dia rasa tenang. Dia tengok kita tu rasa tenang. Sebab kita buat perkara yang baik-baik, kita rindukan kebaikan. So begitu. Doakan ni Lofa, kita bantu ramai-ramai orang. InsyaAllah. Kan? Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz. Dan tahun ni tak ada satu orang kat Malaysia ni yang lapar. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Niat dapat pahala dah. Walaupun belum dapat buat, mungkin tak tahu macam mana. Betul. Dengan satu orang pun tak ada tempat tidur, tak ada tempat tinggal. Dengan satu orang pun budak-budak tidur bawah jambatan lagi. Kita tolong mereka semua sebab ini tugas tanggungjawab kita semua. Dan kita kena doakan semua orang tanpa mengira bangsa, agama. Kita tolong semua manusia dalam dunia ni. Ustaz, macam awal saya nak cakap ni, saya I just want to be realistic lah kan about this. Bila ada orang yang ingin ataupun orang-orang yang kurang apa cakap, macam kurang happy atau kurang seronok bila tengok apa yang Ustaz buat, macam mana Ustaz memaafkan dia? Macam saya sendiri, kalau saya marah ataupun tidak menyukai seseorang, macam mana kita nak menukar hati kita ataupun nak bujuk hati kita ataupun nak tukar perspektif kita untuk kita tukar the judgement dan at least kita maafkan ataupun kalau tak maafkan pun kita tukar perasaan tu, cara kita berfikir tentang dia tu. Saya kalau paling sedih sekali Nilofa, kalau daripada dulu dalam berdakwah ni ada waktu macam sedih sangat, sampai macam kita tak tahu nak cakap apa. Tak tahu nak cakap apa. Kalau cakap takut salah, kalau cakap takut bergaduh, kalau cakap takut boleh buat macam kita rasa kecewa tu tinggi kan. Sedih sangat. Jadi tahu tak apa saya buat daripada dulu, Ustaz saya ajar. Kalau sedih sangat, saya tak sabar tunggu waktu malam sikit, Ustaz saya ajar. Tunggu malam sikit dah tak ada orang, cari tempat tak ada orang sorang-sorang, ambil wuduk, sembahyang dua rakaat, lepas tu cuma nangis. Antara yang doa, kalau bahasa dalam surah Yusuf, ni doa Nabi Yaakob masa hilang Nabi Yusuf. Dia sedih sangat sampai mata dia hampir buta menangis. Sayyidina Umar Khattab pun pernah jadi imam, dia sedih sangat jadi imam, tak pakai mic, tapi saf paling belakang dengar Sayyidina Umar menangis, baca doa ni. Apa doa tu? Dia selalu baca innama ashku basti wa huzni ilallah, innama ashku basti wa huzni ilallah. Apa dia kata? Innama ashku basti wa huzni ilallah. Maksud dia, kalau baca maksud dia pun tak apa, ya Allah, aku mengadu sedih susah aku pada engkau. Dan kata Melayunya, ya Allah saya sedih, ya Allah saya susah, saya tak tahu nak buat apa. Ya Allah saya sedih, saya susah, tolonglah saya. Saya sedih ya Allah.
Saya tak tahu nak buat apa, Ya Allah. Saya serah pada engkau, saya tak tahu, Ya Allah. Saya ulang-ulang cakap tu, Ya Allah, saya sedih. Saya tak tahu, tolong. Ya Allah, saya sedih, Ya Allah. Saya mengadu sedih Adakah saya pada engkau. Bila ustaz buat, bila ustaz doa macam tu kan, adakah Allah akan tukar hati ustaz terhadap orang yang ustaz rasa marah? Kita rasa lega sebab dapat nangis ke Allah. Tu nangis kuat-kuat. Kalau saya bantai je nangis kuat-kuat. Tengok tak ada orang kiri kanan, takut orang tuduh gila pula kan. Nangis kuat-kuat. Dia cakap, Ya Allah sedih. Sampai tak esak-esak. Sampai puas nangis tu ke Allah. Ya Allah sedih. Lain tak Ya rasa Allah, lepas tu ustaz? Lepas kita nangis tu, lagi kita tidur. Lepas tu kita bangun-bangun, kita dah rasa lega, reda. Antara doa Nabi Muhammad SAW yang paling banyak Nabi doa juga, Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Kan pernah orang Taif baling batu kat Nabi kan, dekat berapa belas kilometer, apa kilometer berdarah-darah. Malaikat semua dah marah dah, nak terbalikkan orang Taif. Tapi apa Nabi kata? Ya Allah, aku mengadu yang betapa lemah dan daifnya aku pada engkau. Ya Allah, aku yang kurang. Baik tak Nabi? Orang lain buat jahat kat Nabi, Nabi kata, Ya Allah, saya yang tak pandai buat dakwah, saya yang kurang. Kata doa Nabi, Ya Allah, kalau mereka tak dapat hidayah, bila hidayah pada anak cucu mereka. Ya Allah, kalau mereka tak dapat hidayah, bila hidayah pada anak cucu mereka. Itu doa Nabi. Nabi cuma nak manusia ni bahagia. Nabi cuma nak semua manusia ni masuk syurga. Tapi tak gembira tengok orang susah. Hati kita sakit. Tapi kita doakan yang baik-baik. Kadang kita sedih kan orang cakap kita. Kadang ada orang ugut kita. Kadang kena ancam bukan-bukan. Ada orang fitnah kita. Orang buat-buat cerita sendiri. Orang umpat keluarga kita. Fitnah bukan-bukan. Kita rasa sedih. Bila kita sedih, kita mengadu ke Allah. Ya Allah, saya sedih. Saya mengadu pada engkau. Bila kita mengadu ke Allah ni, kita rasa lega. Sebab seluruh dunia akhirat ni, Allah yang punya. Dia beri pada siapa dia nak beri, dia tahan apa dia tahan. Kita tak hidup untuk orang. Kita hidup untuk Allah sayang. Orang cakap apa tentang kita, tak buat kita jadi mulia, tak buat kita jadi hina. Mulia hina tu daripada Allah. Kita tak hidup untuk penghormatan orang. Kita hidup untuk Allah sayang. Aku hidup untuk Allah sayang. Kita tak, apa orang cakap, dia tak beri kesan kat kita. Saya selalu cakap macam tu. Dia pun tak pernah bagi sesuap nasi kat kita. Kenapa kita nak terlalu sedih dengan orang cakap tentang kita? Yang uruskan hidup kita, yang jaga kita daripada dulu sampai sekarang, Allah. Orang memang tak berhenti bercakap. Kadang-kadang dia suka kita, kadang-kadang like dia marah that, kita. Tapi kita hidup untuk Allah sayang. Allah sayang. Penting kita sesuai perbaiki niat hati kita. Kita ulang-ulang juga baca doa Nabi Yunus AS. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, tiada Tuhan melainkan kau, Ya Allah. Maksudnya, tiada yang boleh bagi sedih, gembira melainkan kau. Maha suci kau. Aku orang yang zalim. Ulang-ulang, Ya Allah. Saya tak peduli apa orang cakap tentang saya. Saya cuma nak kau sayang saya. Nabi kan bila kembali batu kat Taif. Antara doa Nabi tahu apa dia? Ya Allah, pada siapa kau letakkan aku? Orang Taif ni baling batu kat aku, buat jahat kat aku. Orang Mekah pula nak bunuh aku. Pada siapa kau letakkan aku, Ya Allah? Pada siapa? Tak peduli. Pada siapa kau letakkan aku, serahkan aku ni pada siapa? Orang Taif baling batu dekat aku, orang Mekah pula buat jahat kat aku. Tapi Nabi kata apa? Ya Allah, aku cuma takutkan kemurkaan kau. Janganlah marah pada aku. Aku tak kisah apa orang cakap kat aku. Yang aku cuma takutkan kemurkaan kau. Yang apa aku nakkan hanyalah keredaan kau. Ya Allah, aku hanya inginkan keredaan kau. Nabi kata, Ya Allah, aku hanya inginkan keredaan kau. Jadi kita selalu cakap, Ya Allah, aku hanya ingin kau reda pada aku. Jadi kita niat macam tu, kita akan sedih. Tapi kena cakap. Kita cakap tu untuk hati kita sendiri. Macam ni saya cakap ni. Macam kuat sangat kan? Tak kuat juga. Tapi sebenarnya tengah cakap untuk hati sendiri. Cakap untuk hati kita, hidup untuk orang, hidup untuk Allah sayang. Seluruh dunia berkumpul nak hina kita. Allah kata mulia, tetap mulia. Kata dunia muliakan kita, Allah hina kita, tetap hina. Hina mulia tu hanya daripada Allah. Ustaz, selepas isu hari tu kan, tiba-tiba satu Malaysia tahu apa yang Ustaz ada, perniagaan Ustaz banyak mana, apa kisah silah Ustaz daripada susah sampai senang. Tiba-tiba semua orang dapat tahu, oh, Abid Liu ada kereta berbiji, ada rumah macam mana, sekian. Jadi, sebab sebelum ni, Ustaz duduk tolong-tolong, orang kat sana sini duduk dakwah, apa ada rancangan TV and what not, orang tak tahu apa yang Ustaz dah berusaha ataupun ada sebenarnya. Jadi Allah mungkin buka mata ramai orang. Okay, sebenarnya hamba aku yang ini ni, yang kau kata-kata ni, yang kau tak tahu ini, ada, aku dah berikan rezeki sekian. Jadi mungkin Ustaz boleh ambil peluang ni, kita tengah live ni, cerita sikit kisah Ustaz yang daripada susah sangat dahulu sehingga sekarang, dan macam mana Ustaz
boleh apa ni, how do I say, macam bagi semangat dan juga bagi inspirasi kat kita semua, saya dan juga mereka yang yang menonton ni, untuk menjadi orang yang hartawan dan dermawan. Daripada kecil, bila saya saya masih tingkatan satu, pernah ada 7 orang kawan saya yang masuk Islam. Bila kawan saya masuk Islam, saya perlu memang kerja berdakwah je, semangat kan. Jadi saya masih ingat lagi, saya setiap kali ada satu jubah, susah. Jubah saya tu saya sarung kat orang lain. Saya pakai baju pagoda je pergi surau. Mak saya marah, kau ni balik-balik surau je dah tak ada baju. Tinggal baju baju singlet dalam je. Ha, baju singlet gitu. Jadi jubah bagi kat orang. Lepas tu saya bagi kat orang jubah, nanti tak lama dia orang hadiahkan saya jubah lain. Ya ke? Dulu ada orang Pakistan jual kain tu, dia bagi hadiah jubah yang kurta terbelah tu, dia bagi saya jubah kurta tu kan. Apa, gamis baju yang terbelah Pakistan. Saya ingat setiap kali saya hadiah jubah ke orang, mesti dia orang bagi hadiah jubah balik kat saya. Saya masa berapa tu kali tu? Banyak kali ke Ustaz? Banyak kali? Daripada kecil, selalu mak saya marah saya. Kau ni habis semua, apa-apa baju orang dapat lagi, orang bagi, kau bagi ke orang. Kau pun dah tak ada baju dah. Saya pada dulu macam tu, memang saya pula kalau susah daripada kecil, tak pernah cerita ke orang, senyap je. Duduk bilik, kawan-kawan makan kat asrama, saya tak ada duit, saya nangis. Ya Allah, saya teringin nak makan macam dia orang, tapi tak ada duit. Ya Allah, tolonglah saya. Malam sampai sekarang. Ustaz, ulang balik, tadi tersekat sekejap. Saya tidur atas guni, ada orang bagi saya alas tidur. Sampai sekarang saya simpan selimut tu, saya rasa tu hutang budi, ada lagi selimut tu kat rumah, saya ada kat atas lagi. Berapa tahun dah tu? Dah lama dah, 20 lebih, saya rasa tu hutang budi. Pakcik yang bagi selimut tu pun dah tak ada dah, dah meninggal. Prof Hani Muhammad Tahir yang pernah bagi saya selimut, saya ingat sampai sekarang nama, Cikgu Muhammad Noh bin Jaafar. Cikgu Muhammad Noh, ini dekat hostel lah bin Jaafar. Yang bagi saya alas tidur Cikgu Muhammad Noh, ada lagi Cikgu Muhammad Tahir yang pernah bagi saya sesuatu, sampai sekarang saya simpan, saya rasa tu hutang budi. Rasa macam dulu-dulu kan, susah masa tu. Dan saya buat kerja macam-macam, gaji pertama RM800, semua bagi kat mak. Saya tidur kat masjid kat KL. Kadang-kadang masjid kena halau pula, lama sangat kat masjid, tidur masjid lain. Tapi saya sampai jarang-jarang makan, ada kadang-kadang saya siang kerja lain, ada sekali orang selit RM2 dalam poket saya. Saya rasa tu hutang budi. Saya masuk bilik air, saya buka duit RM2 tu. Saya tengok, ya Allah, RM2 saya boleh makan sebab duit gaji dah bagi kat mak. Sebab tu sampai sekarang kalau saya tengok orang di Petronas ke mana, memang saya bagi RM10 kurang-kurang. Paling teruk boleh RM1 ke. Dia bagi kat budak-budak Grab tu biasa RM10, RM20. Sebab bagi saya, bagi mereka RM10 tu berharga. Ustaz, sekejap. Saya nak mencelah sekejap. Tapi kan kadang-kadang bila saya, bila kita jumpa orang-orang yang macam ni kan, dekat dekat petrol station ke ataupun dekat mana-mana saja, kadang-kadang kita pula rasa macam, eh boleh tak aku nak kasih duit ni, macam macam rasa takut pun ada, rasa macam ada kan yang akan rasa. Saya pergi mana-mana saya dah macam cakap hadiah je, saya kata hadiah. Tak hadiah-hadiah ambil-ambil, kalau pasal saya cepat-cepat saya dah macam bagi je, saya kata hadiah. Siapa-siapa pun, bukan kita bagi sebab dia susah, tapi kita bagi sebagai, saya selalu cakap saya nak bagi hadiah kat awak, tapi saya tak ada apa nak bagi. Jadi saya bagi duit je lah, senang. Kita takut dia orang rasa tersinggung. Kita takut dia orang rasa tersinggung because kita nak kasih duit. Faham tak Ustaz? Okay, biasa orang dia seronok, terutama pakcik-pakcik, makcik-makcik. Kita cakap macam ayah saya, kalau ayah saya, saya bagi duit. Walaupun ayah kita ada duit kan, kita bagi dia duit. So, kita kata pakcik ni macam ayah saya, macam mak saya, macam keluarga saya. Mana-mana saya pergi, saya ulu duit je. Saya jangan cakap sedekah. Sebab sedekah nanti dia ingat dia susah kan. Baik. Jadi kalau saya jumpa orang mana-mana, saya cakap hadiah. Walaupun dia susah ke senang, saya anggap macam hadiah. Kita beri bukan sebab dia. Kita beri supaya Tuhan sayang kita. Baik. Okey, sambung balik tadi cerita. Sambung balik saya cerita. Saya pun kerja, banyak minta kerja, semua tak dapat. Semua tempat kerja saya pergi, semua tak dapat. Dulu kan ada janggut sikit, tak panjang macam sekarang. Sikit je. Lepas tu tie pun pinjam dengan kawan. Pakai tie nak pergi interview. Pakai pinjam dengan kawan. Tumpang motor kawan. Banyak tempat segi interview semua tak dapat. Ada yang campak resume. Jadi kenangan. Sebab tu kalau orang marah kita yang kecil hati, adik-adik muda-muda kan, satu hari dia jadi kenangan dalam hidup kita. Buat kita lebih bersyukur dan lebih menghargai orang lain. Sampai banyak kerja tak dapat. Lasi sekejap lah sekali, saya dapat kerja dengan Datuk Fadilah Kamsah. Datuk Fadilah Kamsah dengan Prof. Hani Muhammad Tahir. Dia cikgu saya lah. 4 tahun saya kerja dengan dia sebagai penceramah. Semenjak itu, tiba-tiba rezeki saya pun mula mudah sikit. Kerja ceramah, ingat lagi bagi ceramah pada bos-bos Shell ni. Tapi saya naik apa tau, naik motor buruk, parking jauh-jauh. Sebab nak ceramah pasal motivasi. Itu motor buruk, lesen pun tak ada. Saya ambil lesen dah lambat, dah tua-tua pun ambil lesen. Kalau polis tahan tinggal motor-motor sekali. Sebab tak ada duit. Tapi satu hari saya mula,
ada mula ada program kat radio IKIM sikit. Lepas tu saya buat apa semua jadi. Saya mula meniaga tiba-tiba tu kata semua jadi mudah. Dan mudah dapat program training corporate yang besar-besar kan. Semua bayar apa program team building kan, mahal-mahal juga. Program tu boleh tahan juga ratus ribu juga begitu per program. Jadi tak berhenti per program. Program 3 hari dapat sekian, dapat sekian. Tak berhenti. Sampai ke kerajaan, dulu-dulu ke kerajaan pun kementerian. Seluruh kementerian tu datang kursus dengan saya 3 hari. Jadi ustaz saya cari ke mereka yang datang? Masa tu awal-awal saya cari. Lepas tu saya ingat lagi saya pergi present dulu. Banyak tempat siap. Saya kena marah. Saya punya presentation tu kena campak dalam, kena dilambung. Datuk-datuk tu lambung dekat tong sampah dulu-dulu. Tapi kemudian-kemudian tu rezeki mencurah-curah. Tak berhenti-berhenti dah. Dan saya pun mula, saya ingat lagi. Sebab tu saya suka buat sendiri. Saya hantar buku. Banyak syarikat buku. Maafkan. Masa tu tak nak buku saya. Dalam saya perit, saya cetak buat syarikat buku sendiri. Alhamdulillah, buku-buku tu memang syukur ke Allah. Walaupun saya pun ada satu Ustaz bagi. Macam mana? Saya ada buku Ustaz bagi. Oh, ada buku kan? Yang Ustaz bagi dekat Melaka few years ago. Kan? Masih ada. Buku 11 Amalan Kaya. So, buku tu jadi laris. Laris sangat. Dan saya buka restoran pun syukur pada Allah. Ada Paramount Coffee House tu. Dan rezeki pun mula mencurah-curah. Tapi yelah, saya kerja berceramah kan, Ustaz-Ustaz. Jadi saya memang tak, memang sorok-sorok lah. Kalau kereta semua sorok. Kereta sorok. Rumah pun sorok bagai buruk-buruk sikit. Tapi sekarang baru orang ternampak sebab mungkin sebab YouTube, sebab video. Tapi terpaksa juga kadang-kadang kalau nak tanya saya mengaku. Dulu tak mengaku. Kalau dulu memang tak mengaku. Tak kenapa mengaku sekarang kena terpaksa mengaku Ustaz? Sebab kalau tak ngaku nanti orang ingat kita macam susah ambil duit derma. Saya sebenarnya ramai minta nak sumbang. Jadi saya segan bila orang minta nombor akaun kat saya. Kawan-kawan kan tak bagi, macam kalau bagi nanti takut ada macam-macam orang kan. Takut ada macam-macam takut ni. Jadi senang saya buat je satu akaun supaya tak fitnah. Saya buka satu pertubuhan kasih umat Malaysia. Jadi akaun tu memang asing, ada orang lain, ada audit dia semua. Bukan saya, bukan saya yang keluar-keluarkan duit lah. Tapi saya tahulah keadaan akaun tu semua. Memang khas untuk bantu-bantu orang juga. Saya buka dalam baru-baru ni juga saya buka. Sebelum PKP lagi lah. Jadi mereka ni yang minta nombor akaun Ustaz ni, mereka-mereka ni mungkin tak tahu apa yang Ustaz ada. Dan Ustaz selama ni menggunakan duit Ustaz sendiri untuk membantu ramai orang kat luar sana. Betul tak? Itulah, ramai kawan-kawan. Banyak yang menyumbang juga. Artis-artis pun ramai juga. Ada yang kawan-kawan. Ada yang surahsiakan nama. Ramailah. Okey. Apa tadi saya nak cakap? Bila Ustaz perasan yang rezeki Ustaz tu makin mudah, makin mencurah-curah tu kan? Ustaz, bila Ustaz fikir balik, apa sebenarnya Ustaz buat yang buatkan Allah mudahkan pekerjaan Ustaz dan rezeki-rezeki tu datang mencurah-curah? Saya daripada kecil doa, satu hari nanti saya nak jadi asbab hidayah untuk semua manusia sebelum saya mati ni. Dan niat saya dapat beritahu apa tu Islam pada selama mungkin pada orang bukan Islam. Bukan maksud nak paksa masuk Islam, tak. Saya nak mereka cuma rasa sayang pada Islam tu. Sebab pada dulu kan, anda maaf, dia perlu orang faham Islam ni orang selalu ungkapkan teroris. Islam ni selalu macam hukum orang, kerja macam kasar. Itu yang dibayangkan pada seluruh dunia. Dan kita tak tahulah dia media ke atau memang benar-benar terjadi ke, campur-campur lah. Sikit segelintir orang. Jadi saya nak beritahu pada semua orang yang sebenarnya Islam ni ialah kasih sayang. Islam ni nak semua manusia bahagia tanpa mengira agama, agama bangsa. Islam nak semua orang gembira, bahagia dan dia menjadi rahmat, kebaikan buat semua orang. Walaupun dia orang jahat, maaf, walau pada pelacur, maaf, walau pada orang yang orang kata tak guna penagih dadah, dia boleh ubah semua orang. Dan saya setakat ni kalau jumpa siapa-siapa, ramai yang berubah. Yang ikut-ikut saya tolong-tolong sekarang, syukur ke Allah, ada yang ramai abang-abang yang dia tak pernah semayang. Yang ramai yang bantu-bantu dah makin ramai ni, ada yang tak pernah walaupun dah umur, maafkan, walaupun orang hebat-hebat dah, kan, orang kaya-kaya juga hebat-hebat, tapi dia dah lama tak semayang, dah lama tak puasa. Tahun ni kali pertama semayang, kali pertama puasa. Alhamdulillah. Saya tak paksa pun, dia ikut tiba dia rasa dapat, ramai begitu. Jadi macam rasa terharu, rasa bahagia. Tu saya buat macam tu lah. Saya buat program keluarga sunnah, memang ramai. 7,000 orang datang. Nanti jemput datang ni lepas. InsyaAllah. InsyaAllah. 7,000 orang. Ustaz, baru 7,000 orang datang. Khusus sehari satu, seminar. Satu event 7,000 orang. Satu event 7,000 orang. Itu pun dah berapa dah tu? Apa yang ramai yang nak bercerai, yang dapat kumpul. Tak jadi bercerai. Macam mana? Itu pun dah berapa dah Ustaz dapat kumpul daripada satu event. Dan duit tu juga yang Ustaz dapat bantu mereka ramai bagi rumah, sewa rumah. Itu kata orang kadang ingat macam sewa dewan murah kan. Dah tentu kalau saya buat event, saya buat macam konsert juga. Pentas macam konsert. Kurang-kurang 200,000 juga persiapan apa tu. Lampu-lampu. Lighting and all that, 200, yeah. Orang kadang bayangkan sewa dewan 10,000.
Yeah, Macam dewan ratus-ratus kahwin ribu zaman for dulu sure, kan. yeah. Ah, tak ada, bukan. Dewan sekarang paling kurang harga harga RM120,000. Kalau dewan Maibs yang besar sekarang jadi tempat PKP ni, Yeah. COVID punya ni. Jadi dewan semua sekali. Ah, tapi memang banyaklah dapat. Kalau kan kalau ya begitulah. Kalau 7,000 orang, seorang RM100 kan. Ah, jadi dah 700,000 kan. Betul betul Dah betul. RM700,000. Yalah. Satu hari punya program. Alhamdulillah. Itulah, Muralah sikit, bukan, tapi murah bukanlah rezeki macam ustaz. ceramah kat ceramah. Kalau ingat saya buat kerja ceramah kat masjid, kuliah-kuliah. Saya bukan fokus saya bukan begitu. Itu tambahan-tambahan je lah. Keutamaan itu kalau orang nak sangat saya pergi. Tapi keutamaannya pada program training, motivasi. Semoga lebih ramai anak-anak Melayu ataupun rakyat-rakyat Malaysia, anak-anak Islam lain dekat luar Boleh. dekat di Malaysia ni yang akan menjadi yang akan menjadi apa tu orang kaya raya yang sudah juga orang yang dermawan dan yang boleh membantu ramai yang lain. Ustaz tahu tak kalau tadi ustaz punya doa Dengan nak, Nilofa pun orang paling kaya juga ni dalam Malaysia kan? masya-Allah saya masih lagi bekerja ustaz Jutawan Melayu, untuk jutawan yang kaya ni ha. membantu Malaysia ni saya sampai luar negara semua sekali tahniah eh. ustaz cakap Hebat lah pasal luar memang, negara memang dan pada juga jauh je lah. Saya sebenarnya kan Ustaz, saya 5 tahun lepas masa saya pertama kali pergi ke New York. Masa tu pertama kali saya nak keluar, saya sampai-sampai dari airport sampai dekat rumah dekat apartment saya sewa for 1 month, 1 bulan saya sewa. Saya takut nak keluar sebab masa tu tengah teruk tentang teroris, tengah masa tu tengah apa ada isu apa shoot, orang tengah tembak-tembak orang Islam and all that sampai dekat masjid dia pergi tembak kat masjid di New York sendiri masa pada ketika itu 5 tahun lepas. Dan pertama, saya sampai seorang diri di New York dan masa tu saya nak keluar dekat New York Center sendiri saya takut macam mana orang nak macam manakah tanggapan mereka ni terhadap saya perempuan yang bertudung seorang-seorang jalan dekat New York. I was really scared. Sangat-sangat takut. Memang berdebar lah Ustaz. Tapi saya kuat dengan hati saya cakap, you know what? Allah akan jaga aku. Tapi kalau betul lah aku kena attack ke kenapa ke dan kita redha lah. Dan saya kuatkan hati saya jalan tapi surprisingly pada hari yang sama saya ramai ramai orang kat sana kan diorang macam diorang punya, they're very open-minded. Ramai ni orang-orang yang bukan Islam, orang yang bukan hitam, orang-orang masalih yang tegur saya yang macam, oh you look so beautiful, yang tegur and then dia orang pandang tudung tu bukan bukan sebagai simbol macam nak cakap macam mungkin satu fashion ke ataupun apa berlainan dengan mereka yang lain ke. Jadi itu juga merupakan salah satu inspirasi ataupun the moment saya tersentak di mana saya cakap, you know what, bila saya pakai tudung, bila dekat Malaysia, bila saya pertama kali pakai tudung, saya ingat lagi ada beberapa brand yang di sini yang tak nak bagi saya pinjam baju. Dia kata kami tak apa ni represent mereka yang bertudung. Maksudnya tak orang yang pakai tudung tak boleh pakai baju-baju saya. Macam itulah ibaratnya. Jadi disebabkan tu saya menggunakan pentas fashion ini untuk berjihad ataupun berdakwah. Saya cakap aku nak meletakkan orang Islam yang menutup aurat, yang pakai tudung di pentas antarabangsa. So aku nak pergi ke event-event yang di mana semua orang yang tak bertudung, aku ada kat situ bertudung. Aku nak muncul di majalah-majalah yang tak pernah keluar orang pakai tudung. Aku nak jadi orang pakai tudung. Sebab aku nak tunjuk yang orang Islam mampu juga berada setaraf dengan mereka yang bukan Islam. Ada banyak orang Islam yang dah muncul dan dah pergi ke tempat-tempat tu tapi mungkin mereka tak bertudung. Tapi this is ni merupakan simbol orang Islam perempuan kan untuk orang wanita. Jadi saya memilih apa ni? Cara inilah sebenarnya tapi saya tak pernah bercerita ni secara terang-terang kepada mereka kepada ramai orang sebab saya tak nak cerita kongsi selagi saya tak capai apa yang saya nak. Tapi memandang kita tengah bercerita pasal ini, saya nak Ustaz doakan saya supaya. Tapi tahniah ni Lofa, tahniah. Sebab memang hadis Nabi SAW kan, barang siapa bekerja kuat untuk bantu orang miskin, anak yatim, dia sedang berjihad. Saya selalu tanya kat anak-anak, siapa nak berjaya? Semua angkat tangan. Siapa nak kaya? Kalau tanya sekolah, semua dah tak nak angkat tangan. Siapa nak jadi terkenal? Semua tak angkat tangan. Macam berdosa kalau terkenal. Siapa nak jadi hebat, semua dah tak nak. Sebenarnya, saya selalu beritahu kat ceramah-ceramah taman anak muda. Penting jadi kaya. Penting jadi terkenal. Penting jadi paling maju. Kalau boleh, paling terkenal dalam dunia. Paling kaya dalam dunia. Paling paling apa? Paling jadi pemimpin yang paling hebat dalam dunia. Supaya kita menjadi contoh untuk ramai manusia dalam dunia.
Tapi bukan maksud kita hina orang lain. Nasib orang beza-beza. Tapi kalau ada kemampuan rezeki Allah, jadi yang paling terkenal, jadi yang paling kaya. Bukan nak bawa orang kepada kita. Kita nak bawa orang kepada Tuhan. Dan kita nak orang kenal Islam ni apa dia. Dan kita nak semua manusia bahagia. Tak semua orang diberi rezeki macam ni Lofa jadi terkenal. Betul. Rezeki, saya nak orang kenal Islam melalui saya. Betul-betul. Jadi memang penting gunakan semua apa yang termasuklah media semua ni untuk manusia dekat dengan Allah SWT. Masa hidup kita ni suntuk singkat. Tapi apa sahaja yang kita ada, kita kerahkan gunakan untuk kebaikan. Jadi Nilofa sedang berjihad. Berjihad. Bukan senang nak pergi luar negara, nak bertudung kan. Bukan senang. Bukan orang senang. Memang nampak cantik, nampak takut, best. Seram, macam-macam ada pandangan orang kan. Betul. Saya buat isteri kalau jalan-jalan, bukan kata masuk jadi apa. Masuk lah apa-apa yang Nilofa buat ni, hebat-hebat ni. Baru berjalan dekat mana-mana luar negara, buat isteri pun saya dah, orang kan pandang, pergi ke airport kan. Kita pakai ni kan, kurdah pula. Memang mana-mana kadang dia orang bebel-bebel, kita faham pula dia bebel-bebel kadang, mana-mana negara lah tak sebut. Dia tengok pun dia dah macam, dia macam rimas jugalah kan. Ustaz, tapi saya pernah kena banyak kali. Begini jadi orang hebat, tahniah, supaya orang tengok, oh orang Islam ni, dia orang bukan benci sebab dia telah, dia salah faham tentang Islam. Betul. Jadi siapa nak bagi dia orang faham, kita. Rupa bertudung, ubah pandangan orang mereka. Orang yang tutup aurat, bertudung, pakaian muslim yang baik. Rupanya boleh menjadi contoh buat semua manusia dalam dunia. Betul. Saya selalu cakap, orang kata tak penting terkenal. Saya tanya adik-adik suka siapa contoh kan? Adik-adik suka orang, contoh anak-anak kita kan, anak yang muda-muda. Kan? Semua nak jadi macam orang Korea contohnya. Jadi tak salah kan? Tak salah. Tapi sebab apa dia orang suka? Sebab dia nampak Korea tu terkenal. Jadi sebab tu kita orang Islam kena jadi terkenal. Supaya jadi contoh yang baik. Besok kita dah makin tua, anak-anak kita dia nak ikut siapa? Oh, dia ikut Nilofa pakai tudung contohnya. Muslimah yang baik pakai tudung terkenal. Jadi dia ada contoh yang baik. Dia ikut Nilofa, dia ikut Siti Nurhaliza, dia ikut siapa-siapa yang maksudnya semualah artis yang baik-baik menjadi contoh yang baik. Jadi, Nabi SAW bersabda, barang siapa mulakan satu kebaikan, diikuti oleh orang ramai, sampai kiamat dapat pahala pada orang yang mulakan. Jadi kalau Nilofa mula jadi pakai tudung, dan orang ramai orang-orang yang memang dunia ni bukan dunia bertudung, bukan salah dia, suasana dia. Tapi dia tengok Nilofa, oh rupanya nak cantik, nak terkenal, nak jadi orang hebat, dengan bertudung pun boleh. Jadi salah satu ruang buka. Bukan maksud yang tak bertudung, dia mereka semua orang baik. Cuma kita, semua orang ada kebaikan masing-masing. Kita doakan semua orang kebaik-baik. Cuma kita nak, apa kita dapat buat, kita syukur. Jadi kita doakan semua orang. Jadi contoh-contoh yang baik, dan dalam keadaan sama, kita hormat agama orang lain, kita hormat pandangan orang lain. Begitu. Ustaz, saya tak pasti kalau apa? Saya tak pasti kalau live ni akan tertutup dengan sendiri, akan off selepas 1 jam. Boleh tolong komen tak? Adakah akan terputus selepas 1 jam live ni? Sebab kita dah sampai 1 jam sebenarnya. Mungkin kita terakhir lah, yang terakhir Ustaz. Mungkin ada pun yang nak tidur awal, nak bangun tahajud kan. Jadi satu benda lagi saya nak cakap. Saya selalu tengok Ustaz selalu puji isteri Ustaz. Dengan tak malunya Ustaz, macam bidadari saya bersemua secara terang-terangan. Dan saya selalu bercakap tentang cara Ustaz melayan ataupun memuji, buatkan isteri Ustaz rasa istimewa ni dengan saya punya family ataupun adik-beradik saya. Dan lepas tu tadi timbul lagi sekali tentang isu ni. Bukan isu lah, macam perbualan ini kan. Jadi saya cakap macam ni lah sebenarnya yang kita patut, orang lelaki Islam sepatutnya buat. Kalau perbezaan orang yang ada pegangan agama, orang lelaki yang ada pegangan agama, dia akan tahu bezakan macam mana nak appreciate kasih sayang untuk isteri tu. Jadi apa mungkin nasihat Ustaz kepada kemuncak agama ini ialah takwa. Kemuncak takwa akhlak. Kemuncak akhlak berbuat baik terhadap isteri. Nak tahu seseorang tu baik atau tak, bagaimana dia bercakap dengan isteri dia, bagaimana dia melayan isteri dia, bagaimana dia berbuat baik terhadap isteri dia, itulah Islam. Ustaz saya dulu cakap, walau kita kat luar mungkin orang panggil kita Ustaz, mulia, saya cakap diri saya lah. Saya selalu cakap untuk diri saya. Ceramah makin main. Tapi kalau macam mana saya cakap dengan isteri, kalau saya kasar, saya tak layan dengan baik, maknanya agama tu belum masuk dalam diri saya, dalam rumah tangga saya. Kemuncak agama seseorang bukan masa dia kat luar depan orang, dekat ceramah mana-mana. Bagaimana dia melayan keluarga dia. Kalau betul. Dia isteri, dengan keluarga, anak, dengan anak-anak, dengan mak ayah, itulah Islam dalam diri kita. Sebab tu Nabi bersabda, yang terbaik di kalangan kamu, nak tahu orang tu baik ke tidak, bagaimana dia, orang yang paling baik ialah orang paling baik terhadap isteri. Aku, Nabi SAW, ialah orang paling baik terhadap isteri. Jadi, bagaimana kita melayan isteri, itulah Islam dalam diri kita. Jadi, orang selalu nampak kalau jadi orang Islam ni kena kasar ke isteri,
Ada orang buat isteri macam hamba. Ada yang kat luar baik. Masuk rumah, dia sepak isteri. Terbang bawah meja. Terbang atas kat terbang. Habis mengamuk jadi kasar. Asal dengan isteri je jawab telefon dah jadi kasar. Jadi sebenarnya bagaimana kita bercakap dengan isteri itu Islam. Bagaimana kita cakap dengan mak ayah kita itu Islam. Bagaimana kita cakap dengan anak-anak itulah Islam. Islam, pahala. Satu ayah perlu anak. Nabi kata kamu sayang anak ni ya Rasulullah. Ya. Nabi bersabda kamu perlu anak, rahmat Allah mencurah-curah pada kamu. Jadi bila bapa kita sayang keluarga. Bapa perlu anak mencurah-curah rahmat ke atas bapa. Rahmat mencurah. Bila tengah sedih masalah hidup, sempit, perlu anak. Perlu isteri, perlu suami, perlu mak ayah. Jadi rahmat Allah mencurah-curah. Tapi kalau tengah marah, kita marah lagi anak. Ramai orang kat luar, hidup dia kelang kabut. Dia fikir kenapa kelang kabut? Oh, rupa-rupa dia tak ingat masa sebelum ke rumah tadi, dia maki anak dia. Dia maki isteri dia. Isteri pun tak boleh jawab sebab isteri dia lemah, tak boleh jawab. Sebab tu doa yang dilihat oleh Allah, doa orang yang lemah. Selalu lemah ni isteri kat rumah. Isteri kuat mana pun, tapi kalau suami dia marah, dia jadi lemah juga. Termenung, dia sakit kepala dia, jadi teruk. Jadi orang-orang yang macam ni nampak tak ada kuasa. Isteri, anak-anak kan macam tak ada kuasa nampak selalu dalam ni. Tapi orang macam ni kalau mereka berdoa sesuatu untuk suami, untuk keluarga, rezeki tu berkat. Sebab tu saya selalu sebut, orang yang sayang isteri dia, hormat isteri dia, apa ni, jaga kepercayaan isteri dia, jadi urus dengan baik, nanti Allah beri rezeki dia mencurah-curah. Sebab tu kalau suami nak sesuatu, isteri dia nak, jadi cepat dapat. Tapi kalau suami dia nak, isteri dia tak nak, biasa lambat sikit dapat. Jadi sebab apa? Sebab satu hati dalam keluarga. Sebab tu keluarga ni ialah kemuncak agama dalam diri kita. Bagaimana kita melayan keluarga, itulah Islam. Sebab tu waktu ni, rezeki Allah, kita dapat banyak masa bersama keluarga kan. Jadi sebab tu jangan kena tunjuk contoh yang baik. Saya memang saja, kalau orang tanya ustaz nak tunjuk, memang saya saja tunjuk. Sebab saya dengar Nabi bersabda, dapat jadi contoh yang baik, sampai kiamat dapat pahala. Jadi saya memang saja tunjuk perkara yang baik-baik, supaya orang tahu, oh tak salah rupanya kalau suami yang masak. Tak salah kalau suami itu sapu rumah. Tak jadi hina pun kalau kita pergi buang sampah. Dan tak akan jadi hina kan kalau kita puji isteri kita. Tak jadi. Kan orang anggap benda tu macam tak baik, tak patut. Sebenarnya itu agama dalam diri kita. Jadi mungkin kita sebab pemahaman supaya Allah sayang kita. Sebab mungkin ustaz pemahaman ramai lelaki Melayu di lelaki Malaysia lah kan di sini kan isteri yang kena buat kerja-kerja rumah, suami keluar kerja. Jadi bila balik tu kebanyakan kerja tu di isteri yang tanggungjawab isteri macam tu. Kita punya pemahaman daripada kecil kat drama TV pun tunjuk benda sama. Mungkin atuk nenek ataupun mak ayah kita pun buat benda yang sama. Sebab itulah ramai salah faham. Oh, ini bukan kerja aku. Ini kerja isteri aku. Aku tak boleh buat kerja ni. Ini kerja perempuan. Sebenarnya kena sebuah keluarga kan dia sibuk memberi kan. Sebagai saya cakap, sebagai suami sibuk memberi. Isteri pun sibuk memberi. Dan hidup kita untuk redha Allah. Yang penting kita dapat bawa isteri alang-alang kahwin biar sampai syurga. Pegang tangan isteri sampai masuk syurga. Dunia ni tak lama kan. Banyak orang-orang yang besar-besar, kaya-kaya, hebat-hebat pun dah tak ada dalam dunia. Atuk nenek kita dah tak ada. Mak saya dah tak ada. Orang saya sayang. Sayang betul dia kat saya. Saya pun sayang kat dia. Tapi dia dah tak ada. Satu hari semua mesti pergi tinggalkan dunia ni. Tak ada orang yang kekal dalam dunia. Jadi apa yang berharga dalam dunia ini ialah bilik kasih sayang, kebaikan, cakap lemah lembut, kita mendoakan kebaikan, bangun malam menangis pada Allah, saling hormat menghormati, rasa sayang pada semua orang. Bila kita buat begitu, Tuhan sayang kita. Kita sayang pada semua orang, terutama keluarga kita. Mulakan daripada rumah tangga, dengan jiran-jiran. Kita banyak mengalah. Tak jadi hina kita memaafkan. Riwayat Bukhari, ada orang masuk syurga. Sifat dia apa? Memaafkan. Sifat dia apa? Memaafkan orang lain. Dia ingat dia tak ada amal lain, rupanya dia memaafkan orang. Itulah. Terima kasih Nilofa. Semoga Allah terima. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan Allah terima kita. Ya awal al-awali. Baik. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Semua ini. Ya akhir al-akhirin. Ya zal kuwatil matin wa ya rahimal masakin. Ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami yang sangat sayang kami. Tak ada siapa yang pernah sayang kami seperti mana engkau sayang. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, mak ayah kami, istri kami, keluarga kami. Pandang kami kasih sayang belas rahmat. Ya Allah, kami tahu ujian ni sebab engkau sayang kami. Tolonglah ya Allah COVID-19 ni, kau angkatkanlah ya Allah. Hilangkan ya Allah, sembuh sihat, kembalikan kami seperti hidup kami sedia kala ya Allah. Bantu orang miskin dan anak yatim ya Allah. Ada orang lapar, susah kat luar sana. Kami makan kenyang, tidur lena, ada orang susah. Maafkanlah kami ya Allah. Kami tak tahu berapa baki masa kami yang tinggal. Gunakanlah sisa-sisa hidup kami, baki hidup kami untuk bantu sampai mungkin manusia lah dunia. Ya Allah, satukah hati kami yang kasih sayang. Semua orang baik ya Allah. Maafkan kami, kami yang tak baik, maafkan kami. Semua orang baik-baik ya Allah. Satukah hati yang kami kasih sayang. Satukah hati kami seluruh rakyat Malaysia ni, seluruh dunia ya Allah dengan kasih sayang. Ya Allah, Nabi Muhammad dah tak ada ya Allah. Kami rindu kat Nabi ya Allah.
Ya Allah, Nabi Muhammad susah nak pergi, ya Allah. Ya Allah, kami rindu kat Nabi. Ya Allah, kami cerita pasal Nabi. Biar akhlak kami, kami tak macam akhlak Nabi. Maafkanlah kami, jangan tolak kami. Ya Allah, maafkanlah kami. Kami cuma nak kau redha, sayang kami, bantu kami. Ya Allah, bantu orang miskin anak yatim, ya Allah. Ya Allah, bantu orang miskin anak yatim, ya Allah. Maafkanlah kami. Kami lemah, naif, kami mengadu pada kita. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, mudahkan berkat ke rezeki kami. Beri kami kekayaan di sisi. Supaya kami dapat bantu saya mungkin manusia dalam dunia. Jadikan matahari hidayah. Orang melihat kami dapat kebaikan Islam. Orang mendengar percakapan kami, lihat tingkah laku kami, beri mereka Islam. Wahai Allah, bantu kami semua, jangan tolak kami. Ya Allah, satukan hati kami, kasih sayang. Mudahkan hidupkan berkat ke rezeki kami. Beri kami menjadi sumber matahari hidayah buat semua manusia dalam dunia sampai kiamat. Wahai Allah, rahmatilah kami yang sakit, kau sembuhkan. Yang sedih, kau bahagiakan. Masalah, kau pemudahkan. Ya Allah, bantu kami semua, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, rahmati kami. Hajat-hajat kami yang baik dunia, akhirat, kau kabulkan. Yang taruh wassalam. Alhamdulillah. Itulah mudah-mudahan. Ramai tengok 51,000, 60,000 eh. Alhamdulillah. Orang nak tengok. Mudah-mudahan jadi asbab kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ustaz. Terima kasih banyak. Semoga live yang pertama ustaz ni dapat memberi manfaat dan inspirasi kepada banyak orang, insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan jadi asbab kebaikan hidayah. Terima kasih sekali lagi saya cakap. Bila video-video ustaz yang membantu orang tu membuka mata hati saya dan juga mata saya untuk ada satu cita-cita baru. Cita-cita baru iaitu menjadi seorang yang dapat membantu seperti ustaz. Mudah-mudahan kita sama-sama ni Lofa, pakat-pakat kawan-kawan yang lain, ustaz yang lain, artis-artis yang lain, kita bantu seramai mungkin kan. Mana tahu kita ialah kita orang yang biasa-biasa, tapi mudah-mudahan sebab doa-doa orang miskin, doa-doa anak yatim, doa-doa orang susah-susah ni, anak-anak kecil yang terbiar. Mudah-mudahan sebab doa mereka, kita dapat sesuatu di akhirat nanti. Mudah-mudahan. Amin. Lupa pun teruskan semua kebaikan, kebajikan semua sekali. InsyaAllah. Ustaz doakan saya ya. Amin. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Selamat berpuasa. Offkan live tak pandai. Okay, bye-bye.